Ratusan sopir mobil pick-up menggelar demonstrasi di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka protes atas aturan rapid test yang harus dilakukan setiap kali akan menyeberang ke Bali untuk mengirim sayuran dan buah. Pasalnya biaya rapid test sebesar Rp300 hingga Rp400.000 rupiah memberatkan mereka. Demonstrasi ini mengakibatkan arus lalu lintas dan akses masuk ke pelabuhan terganggu.